Ya sahabat, seringkali memang kesuksesan itu tampak indah ketika kita melihat orang sedang menerima piala penghargaan atas kesuksesannya. Ya, kita bisa melihat secara permukaan kehidupannya, kita melihat bagaimana selebrasi atas keberhasilannya. Namun di balik itu, kesuksesan itu pasti ada hal-hal yang tersembunyi yang orang tidak melihatnya. Apa yang dilakukan, apa yang dia perjuangkan, apa yang dia usahakan. Jadi sebenarnya setiap kesuksesan itu layaknya gunung es, ya, iceberg, di mana di bawahnya berisi penderitaan, perjuangan, kemudian apa, usaha yang keras, penolakan, bahkan tangis, mungkin darah. Jadi setiap kesuksesan ada hal-hal yang tersembunyi yang orang lain tidak memperhatikannya. Orang hanya melihat selebrasi, gar-bingar, kehebohannya, namun tidak melihat perjuangannya. Nah, bagi kita yang ingin menjadi pribadi yang sukses harus mencermati hal ini, ya. Cristiano Ronaldo boleh saja menerima Ballon d'Or, ya, penghargaan sepatu emas dan pemain terbaik. Namun mungkin kita tidak pernah tahu atau kurang memperhatikan hal-hal apa yang dilakukan CR7, ya. Bahkan ada sahabatnya yang main ke apartemennya, sempat jangan main ke apartemen Ronaldo, makanannya nggak enak. Beliau menjaga makanannya supaya staminanya tetap prima, kesehatannya tetap prima. Jadi teman-teman, siapapun yang sukses di dunia ini selalu memiliki bongkahan di bawah permukaan air laut yang jauh lebih besar, ya. Hal itu bisa berupa perjuangan, pengorbanan, kemudian penolakan, keringat, kemudian ya banyak hal. Pasti bukan hal-hal yang menyenangkan buat orang rata-rata. Mungkin hal itu sangat dijauhi oleh orang rata-rata. Rata-rata orang sukses bisa jadi tidurnya larut malam, ya. Ketika orang-orang sudah mulai berangkat tidur, dia justru baru mau mulai lagi berangkat bekerja, ya. Dia ada meeting-meeting besar, ada ketemu klien, harus terbang ke sana kemari untuk menggapai kesuksesannya. Ya, bagi kita yang ingin menuju ke sana, tentu hal ini yang mesti kita explore, ya. Hal-hal yang ada di balik kesuksesan seseorang. Apakah Mark Zuckerberg? Lihatlah, ketika Anda melihat misalnya video Mark Zuckerberg ketika awal-awal membangun Facebook, ya. Ada teman kuliah yang bertanya, dia pacarnya siapa? Tidak dijawab, dia langsung lari menuju komputernya, dia coding lagi, tambahin Facebook dengan fitur status, ya, married, complicated dan segala macam. Lihatlah, dia tidak pernah menunda, gitu. Segera lakukan, segera eksekusi. Nah, itulah mimpi-mimpi dia. Dia ingin seluruh dunia terkoneksi di aplikasi dia Facebook, sehingga tidak pernah menunda hal-hal yang baik. Ide-ide yang muncul langsung dieksekusi, ya, sehingga Facebook bertahan cukup lama, bahkan semakin berkembang dengan fitur-fitur yang makin oke. Nah, jadi teman-teman, banyak contoh-contoh orang sukses. Nah, Anda bisa menemukannya di muka bumi ini, atau di Indonesia, atau dimanapun, atau orang yang terdekat dengan Anda. Coba cari apa yang di balik layar itu, apa yang tersembunyi. Pasti banyak hal-hal yang dahsyat, ya. Anda lihat ketekunannya, Anda lihat daya tahannya, Anda lihat endurance-nya, betul, ya. Anda lihat betapa dia pantang menyerah, betapa dia selalu melakukan perbaikan-perbaikan, create value, kemudian dia lakukan hal-hal yang mungkin orang lain tidak lakukan, yang extraordinary. Ya, apakah dia pernah melakukan hal-hal yang buruk? Pasti juga dia pernah mengalami hal-hal yang buruk, mengalami penolakan, mengalami krisis, ya, seperti sekarang ini. Banyak orang-orang sukses sekarang terhantam badai corona, artinya bisnisnya banyak yang terhantam, banyak sekali, ya,
teman-teman cerita bisnisnya hancur, dia harus PHK, dia tidak bisa membayar utang-utang yang sudah jatuh tempo, banyak hal. Itu artinya akan menjadi bagian yang tenggelam, bagian yang tidak kelihatan ketika mereka nanti survive, bangkit, dan bisa lebih sukses lagi pasca pandemi COVID Corona. Walaupun kita nggak tahu ya apakah Corona akan berakhir atau tidak. Logikanya sih kalau sudah ada makhluk berbentuk virus itu tidak akan pernah berakhir virusnya. Cuman kita harus temukan obatnya atau cara menanggulanginya ya. Kita bisa hidup normal lagi, cuman harus cuci tangan, harus pakai masker ketika ketemu orang gitu ya. Ya harusnya yang lain-lainnya bisa sama. Jadi bisa berjalan seperti biasa gitu ya. Oke, mudah-mudahan saja. Karena emang ya lain perang gak pernah hilang gitu ya. TBC gak pernah hilang. Penyakit itu ya sudah ada, berarti biasanya terus-menerus akan ada. Cuman manusia sudah lebih cerdas, sudah menemukan sesuatu, menemukan obatnya. Ya mudah-mudahan ya, kita doakan para ahli di bidang kesehatan melakukan hal itu. Oke, jadi tetap saja justru hal-hal yang di bawah ya, di dalam gunung es itu, yang tampak, yang indah, yang di bawah itu biasanya hal-hal yang getir, hal-hal yang pahit, hal-hal yang melelahkan, hal-hal yang menyakitkan. Jadi dengan kata lain teman-teman, ketika kita mau mencari atau berjuang untuk menjadi sukses, kita harus berani membayar hal-hal yang ada di bawah permukaan itu. Ya, perjuangan yang keras, ketigihan, ketekunan, ya, kemudian mungkin bisa jadi hal-hal yang lebih buruk lagi ya, pelecehan, ancaman, tidak banyak ya Pak. Orang-orang yang misalnya besar itu tanpa kena badai dulu ya. Nelson Mandela menjadi besar karena badai ya, badai yang besar. Dia sempat ditahan dan segala macam, bongkar maupun keluar masuk penjara. Jadi itu adalah bukti bahwa memang setiap kesuksesan besar itu punya hal yang besar yang tersembunyi, yang sifatnya terbalik ya. Di sini enak, di sini nggak enak ya. Mungkin kalau Anda lihat orang sukses sekarang terbang, jalan-jalan, ke hotel, nginap, rekreasi, makan enak, hati-hati. Yang Anda lihat adalah gunung es yang kecil ya. Tapi di balik itu justru sebaliknya. Mereka berjuang keras, mereka bekerja keras, mereka lelah, mereka capek, mereka stres. Nah, itulah gunung esnya. Jadi kalau orang yang di permukaannya itu kelihatannya sengsara, sama sebaliknya. Gunung esnya adalah dulu dia leyeh-leyeh, dulu dia santai-santai, dia main, dia cuma senang-senang. Nah, ya, itulah pilihan hidup kita. Apakah kita mau pilih yang permukaan gunung es kita keren, di balik itu perjuangan masa lalu yang berat, atau di balik sebaliknya adalah orang-orang menderita yang sekarang senang-senang. Nah, ketika Anda sekarang dalam masa perjuangan, sangat bijak ketika Anda pilih sukses dan Anda siap membayarnya hal-hal yang ada di balik permukaan itu. Apa saja ya, bisa apa ya, macam-macam. Anda sudah tahu ya, kunci-kunci sukses yang kemarin di video saya share top 10-nya dari top success person di dunia. Lihat, di sana ada work hard gitu. Artinya ya memang itu kunci-kunci yang merupakan formula sempurna kehidupan. Jadi teman-teman, selamat berjuang, selamat membayar hal-hal yang harus Anda bayar sekarang ini. Nah, mungkin kita akan bayar semuanya di masa pandemi ini. Kita harus bekerja lebih keras, lebih kreatif, kemudian mungkin sacrifice di beberapa hal ya, termasuk di dalamnya teman-teman yang mau mem-PHK karyawannya agar tetap bertahan demi kemanusiaan, demi persahabatan, demi keutuhan perusahaan. Anda rela jual aset untuk menutup itu termasuk gunung es yang tersembunyi di balik permukaan air laut, dan itu bisa jadi akan menjadi sesuatu yang indah, menghasilkan
kesuksesan yang jauh lebih hebat, jauh lebih bermakna dalam kehidupan Anda. Oke teman-teman, sukses besar, selamat berjuang.